Dari kawasan kampung ke kawasan bandar, berantasi sungai, mendaki gunung, semuanya untuk anda semua. Bersama saya Nazrudin Rahman, kita jalan-jalan cari makan dah. Naik tangga, turun tangga, jalan-jalan cari makan di Centro Mall, Jalan Batu Tiga Lama, Klang, Bandaraya Diraja. Masakan Penang di Klang ni, inilah tempat dia. Penang Walk, betul. Penuh. Jom kita siasat Penang Walk. The food was very, very good. One of the best tom yum I've ever eaten in Malaysia. Rasa dia memang sedap, memang selera saya. Masam, masin, manis, memang cukup. Semua perfect lah. Apa you makan ni? Tom yum. Tom yum? Berapa bintang you makan ni? 5.5. 5.5? Saya makan ni tiap-tiap kali saya datang sini. Masam sampai licin-licin. 5 bintang, berapa bintang? 5. 5? Banyak. Setiap kali saya ada kat Klang ni, mesti datang tempat ni. Rasa masakan Penang lah. Jadi tempat dia cantik, makanan dia pun betul-betul makanan Penang tak? Betul. Dia cakap. Kat sini makanan dia macam betul-betul pure, macam kalau nasi goreng tu betul-betul kampung. Very, it's very taste. Sedap makanan Penang. Very good service. Mana dapat idea buka Penang Walk? Sendiri. Sendirilah. My first restaurant in Bukit Tinggi, Klang. This is the second one. The second one already? Yes. Makanan dia sama? Semua sama. Wow. Pasal it's all the same sauces. Sebab saya datang, saya tengok penuh je kan. Apa yang mesti rasa dekat sini? Snow ice lah. Like ada buah-buahan. Mango, mixed fruit, kiwi, strawberry. Dan kita mixkan. Campur semua fruit, yes, kan? Yes, yes. Kat kampung dulu, kita kepal dengan sirap je. Sekarang ni dah ada sesuatu yang baru. New and improved macam tu. Snow ice memang ada banyak pilihan lah untuk kita pilih kan. Makan ramai-ramai pun still murah lagi. Bersama dengan Aunty Cili, pencipta mixed fruit snow ice tu sendiri. Buah-buahan yang digunakan. Strawberry, ada pisang, mango. Dia puree kan jadi macam ni ya. Ya. Kiwi sauce ah. Ya. Okey, strawberry sauce, passion fruit. Passion fruit. Ha, biji selasih. Coconut jelly. And the cue ball. Nampak tak bulat-bulat kecil tu? Cue bila ball. Kita gigit dia meletup dalam mulut. Pup. Ais kepal yang berkhasiat je dia. Ya, it's more nutritious. Mango sauce. Kiwi sauce, puyo. The strawberry, biji selasih. Passion fruit. Wow. So to make it more shining, coconut jelly and the cue ball. Oh my, I love that tu. Jom kita bedal dia. Buah-buahan segar, tak pernahlah dapat yang tak elok kan. Saya memang suka sangat. Apa lagi saya mesti rasa kat sini? Sini lagi kita ada ayam panggang nasi kunyit. We have a special sauce from me, my own recipe. This sauce jenama. Tak boleh, itu rahsia. Tak boleh cakap. Tak boleh cakap, dia kata rahsia lah. Gravy dengan dia punya decoration dia, bagus. Ayam panggang dia berisi. Kuah kari dia dengan nasi kunyit tu memang lemak. Itu yang apa saya cari. Rasa ayam panggang nasi kunyit dia tu memang betul-betul asli lah. Nama siapa? Amin. Amin. Chef nama siapa? Amin. Amin. Chef nama siapa? Amin. Oh, Amin. Minta maaf. Nak tahu tak kenapa ayam kat sini sedap sangat? Mula-mula dia rebus, lepas tu dia goreng, lepas tu dia panggang. Baik, Amin, kita mulakan. Jom. Mulakan. Mula-mula kita masuk bahan semua dulu kan. Dia rebus sempoi je. Serai, pandan, kunyit ada, garam dengan dua sekawan saja. Berapa lama dia? Dia rebus 30 minit saja. Takkan aku nak tunggu 30 minit? Jom kita fast forward. Okey, ayam dah ready. Air pun dah menggelegak. Jom kita rebus selama 30 minit. Nak kasi air-air ni semua meresap masuk ke dalam ayam ni. Lepas tu baru kita goreng dia. Betul, kita goreng. Sekarang kita nak panggang pula, betul? Betul. Amin. Jom. Berapa lama kita nak panggang? Sekejap saja. Sabar ayam, jangan meletup, okey? Lepas ni kita nak makan dia dengan nasi kunyit. Cepat, aku dah lapar. Walaupun saya datang banyak kali, rasanya tetap sama. Terbaik dekat Klang ni. Cuba semua masakan mereka dan sangat sedap. Cita rasa asli Penang, saya suka. Penang, best.
Cantik, menarik, berwarna-warni. Inilah mixed fruit snow ice. Kecil-kecil kan kat kampung kalau kita pergi kat Mamak Cendol tu, kita minta ais kepal. Dengan ais, kita letak sirap, kita letak susu, lepas tu kita letak gula melaka, lepas tu kita sedut. Yang ini, ais kepal 2.0 saya nak sebut. Dia gunakan buah-buahan yang betul-betul fresh. Mangga, buah naga. Sangat refreshing. Saya suka inovasi kat sini. Buah-buahan tu dia puree kan, tu dia tuangkan sekali, dia dicampur. Kiwi pun ada. Lepas tu kiwi ni tak masam-masam, manis-manis. Lepas tu dia ada mangga, lepas tu dia ada puree strawberry. Mangga manis, strawberry manis, kiwi manis. Semuanya campurkan sekali dengan sos-sos dia. Bola-bola kecil ni kan, bila masuk dalam mulut, dia meletuplah. Dengan letupan-letupan kecil dalam mulut, jatuh cinta, jatuh cinta lagi. Lagi-lagi ku jatuh cinta. Cantik, berwarna-warni. Rasa masam, rasa manis, buah-buahan segar. Memang sejuk dan seronok makan dengan member. Signature dish mereka kat sini, ayam panggang dengan nasi kunyit, sambal dia. Bila kita rasa manis-manis, lepas tu bila kita telan tu, menang sambal dia. Kari sos, santan dia lebih, lemak dia ada ekstra sikit. Macam kuah laksa dia, kahwin pedas dengan lemak dia tu. Nice sos. Well done. Bukan nasi basah lah orang kata. Tak kedekut dengan kunyit dia lah. Dia masak style dia berderai sikit. Dikukus, digoreng. Lepas tu baru dipanggang. Ini susah nak buat ni. Kecap manis ada, tapi dia ada rempah-rempah sendiri. Dan sos dia menarik. Istimewa sos ni. Macam kita guna pisau. Tapi tak ada pisau pun. Macam ni je. Menang. Hashtag aku suka. Aku nak ayam ni banyak-banyak. Aku nak bawa balik. Pemenang dia. Ten. Muah. Kalau campurkan sekali, memang sedaplah. Macam pinang dibelah tiga. Saya ini memang minat pedas. Kalau pedas berdesing-desing tu, barulah sedap. Sambal, ayam, nasi kunyit. Ini kombinasi kegemaran saya. Kena datang sini, cuba dan komen di Facebook dan Instagram kita. Hashtag aku suka. Hang suka ke tidak? Menu ni memang aku suka. Nasi kunyit dia berderai, ayam kicap dia manis-manis. Dia makan dengan sambal pula ada manis pedas. Memang kombinasi syok. Menu orang putih yang lain dari yang lain. Bolehkah tegak ku terima? Tunggu. Kalau kita pergi kafe, selalunya makanan yang sama-sama juga. Lencok, spaghetti, aglio olio, bolognese. Kita jumpa satu tempat yang bukan saja sedap, tapi menawarkan makanan yang begitu unik, yang lain dan yang lain. Jalan Tengku Ampuan Zabeda, B/9B, Seksyen 9. Ten-ten-ten, Kopi Mio. Dan Kopi Mio ni baru saja dibuka. Nasruddin Rahman melaporkan untuk jalan-jalan, cari makan. Jom kita makan. Dia punya kopi sedap. Rasa dish-dish dia yang best-best, kek dia yang lain daripada lain. Kek dia moist. Lepas tu dia punya cheese tak muak. Memang sangat-sangat sedap. Adakah dia goreng limping-limpingnya hancur? Tak. Tanya first timer sikit. Macam mana rasa dia? Sedap. 5 star. Berapa bintang dia mahu kasih? Ini lah. Boleh 5 star. Boleh? Boleh. Betul lah. Ini apa ni? Nampak meleleh-leleh ni. Kek batik dia. Oh, kek batik dengan coklat ada marshmallow lagi. Betullah sedap. Sedap. Dia kahwin rasa kat sini sedap. Kahwin rasalah. Suasana dia macam very friendly. Kedai dia cantik, environment dia sangat sesuai lah. Honestly, saya suka dia punya environment. Saya suka the concept of the cafe itself. The ambient dia very relaxing. Jaranglah ada restoran macam ni. Apa konsep yang dia bawakan kopinya? Casual dining where young families yang ada anak-anak kecil ni boleh makan dan anak-anak boleh main. Kita ada sediakan play area. Family cafe, yes, ya? Yes. Servis dia baik, mesra pelanggan. Layanan pun bagus. Easy sebab dia pesan servis. So
Tak adalah macam lama tunggu ke apa. Memang gemarlah konsep kedai ni sebab dia memang menarik. Apa yang best seller kat sini? Kalau datang mesti rasa, kalau tidak menyesal. Okey, kena rasa French toast. Kita cook crumb dia dengan cornflakes, very crunchy exterior. Lepas tu kita serve dengan ice cream, maple syrup and berry compote. Something for you all dessert lovers lah. I dengar pun that sinful, sinful. Harga dia pun mempatan kan. Cepat juga kita dapat makanan. Very satisfying lah. Istimewa kat sini. Kopi Dio Special Friend tu. Nama dia panjang sangat sampai aku terlupa. Jam compote kat sini. Campuran telur dia lah. Masaknya senang je, semester. Banyak betul butter dia. Sebab kita nak dapatkan crispy dia punya. I like it. Saya tak komplain tu. Saya nampak banyak benda. Butter tak apa dia punya ni. Butter loaf ni dengan egg custard. Egg custard? Yes. Kita tahu ada custard, ada telur lah. Kita letak atas cornflakes. Masak sampai dia ni lah. Kuning golden brown. Keemasan. Golden brown. Ini dah okey lah ni. Cepat juga. Cepat. Golden brown. Kuning keemasan. Atau emas kekuningan. Okay. Kalau bau ni sedap macam ni, kena cuba. Signature di sini. Saya suka sebab rasa dia sedap, of course. And then dia lain daripada lain. So, saya suka. Makanan yang super sedap. Apa lagi mesti rasa kat sini? Kita punya special. Kalau you tekap Melayu, you mesti suka. It's spaghetti, but it's fusion. Spicy salted fish spaghetti. Spicy salted fish? Ikan masin? Ikan masin. Darah Itali aku sedang menggelocak. This is not spaghetti. Kita injek hang tuah sikit kan? Hang tuah sikit. Memang sedap lah. Macam rasa macam masakan kat rumah. Kan? Dialah pemegang rahsia spaghetti ikan masin atau bahasa Inggeris dia, please. Spicy salted spaghetti. Spicy salted spaghetti. Ingredient dia sampel aje. Saya tak tahu orang Itali pernah nampak ke tidak. Kan? Zaitun. Tumis ni lah. Masin dulu. Masin. Tumis ikan masin dia dulu lah. Dengan tulang-tulang dia sekali. Ha. Memang kita bagi customer beritahu lah. Garlic, chili, capsicum. Kita tumis dia semua dulu. Kita masukkan sotong. Alright. Ya Allah. Bau ikan masin dia menjadikan aku gila sedikit. Ya Allah, ni memang sesuatu yang baru. Ni memang tak sabar kita nak rasa ni. Apa ni? Salted fish in my spaghetti? Cannot be. Orang kata, buka mata sikit, lapangkan dada, bukalah selera. Kan? Kita cuba sesuatu yang baru. So, dengan parmesan cheese. Bayangkan ketajaman keju parmesan ni dengan ketajaman kemasinan. Right. Apa yang terbang tu? Naga dah. Kopi Mio, makanannya memang terbaik. Best. So, jangan lupa datang. Cantiknya. Special dekat Kopi Mio ni kan. Presentasi dia memang spectacular. Nampak ni? Signature dish mereka iaitu Kopi Mio Special French Toast. Kita tahu dia lain dan yang lain. Kalau dia tak guna madu, dia guna maple syrup. Nampak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Roti dia tu yang sarat penuh dengan mentega. Mana-mana dengan jam. Kombinasi dia yang rangup. Lepas tu lemak-lemak dengan ais krim. Wow, cinta di dalam mulutku. Cinta. Dia start buka pukul 12 sampai malam. All day kita boleh order dan kita boleh makan. Memang untuk anda yang mencari sesuatu yang baru. Roti bakar Perancis. Roti tebal, gebu, sarat dengan mentega, dengan telur. Kita ada rasa custard dia sikit. Dah kenyang, tapi rasa macam nak kunyah-kunyah apa-apa sikit. Kena cuba yang ini, sesuatu yang baru. Silap air bulan, habis benda ni saya makan terus. Jangan marah. Hashtag, aku suka. Kena datang cuba dekat Kopi Mio dan cakap kat Facebook, cakap kat Instagram. Suka atau tak suka. Roti rangup dengan bicirin, dengan jam dan sos madu. Ada ais krim pula tu. Memang menusuk kalbu. Yang ini kena ambil selfie, ambil bau. Sebab bau dia macam kat bawah ni. Dia menyurutkan belacan. Spicy salted fish spaghetti. Spaghetti ikan masin pedas? Pelik kan? Pelik. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Masin dia. Masin ikan masin. Something very, very new to me. Wow. Memang saya tak pernah rasa macam ni. Saya tak pernah rasa langsung lah.
sekali tergigit cili padi. Hanya untuk mereka yang memang suka pedas. Yang ini saya tak syorkan untuk kanak-kanak. Betul saya tak syorkan. Seafood dia, sotong dia, segar, fresh. Dengan ikan tenggiri yang digunakan ni memberikan rasa istimewa. Memang istimewa. Boleh jatuh cinta lah ni. Dia campurkan dengan Parmesan cheese. Cheese tu dia bercampur dengan kemasinan tu. Eh, kahwin dia best juga. Boleh tahan, sedap. Simple combo, roti tu boleh potong dengan pedas sikit. Kalau nak cuba makanan western dengan ada rasa Malaysian twist sikit. Kopi Mio, ini dia. Mana nak dapat pasta yang ada ikan masin? Ha, diletaknya ikan masin tenggiri, suatu yang baru. Saya suka. I like it. Makanan Mexico yang pasti membuatkan anda lapar. Arriba! Ha, jalan-jalan dekat Bukit Julutong Shah Alam ni, makanan dia sedap ataupun tidak. Ini dia Jalan Pelapik, Jalan Pelapik U8/A. Betul-betul depan pasar raya warna merah ni ada satu tempat. Kalau lapar sikit-sikit kan, ada sandwich, chicken wings, benda-benda kecil-kecil kita boleh jalan makan-makan. Jom kita dekat sikit, jom. Ya, ini dia. The Hungry Tuck. 5 bintang. Berapa bintang nak kasih? 4. Satu kata 4 bintang, satu kata 5 bintang. 100. Saya kena cuba sendiri. 100 stars. So many stars. 4.5 bintang. 5 bintang. Environment dia sangat tenang. Tak ramai orang. Siapa yang suka Mexican, Western, patut datang sini. Pasta seperti di Itali, di Hungry Tuck ni. Rasa dia awesome. Sangat-sangat awesome. Tak boleh beat mana-mana tempat lah yang jual the same food. Mana dapat ilham untuk nama Hungry Tuck? Kita berasaskan perkataan tuck. Semua kita makan tuck lah. Hungry Tuck, pedas tuck, house tuck. Menu kita adalah Tex-Mex berdasarkan Texan Mexican punya food. Ikut cita rasa orang kat Malaysia ni lah. Dia tarik madu ni memang terbaik lah. Minum tu sekali memang nak lagi lah. Sampai termimpi nak rasa nak minum ni. Tak ada nak kata mahal sangat, tak ada nak kata murah sangat, tak ada. Just nice lah. Service is very good. Best place to have your very light dinner. Kalau orang yang datang berkunjung ke sini, apa yang diorang mesti rasa? Beef cheesy tak sandwich. Dia bila you makan tu dia boleh pejam mata lah sambil makan benda tu. Because dia cheesy dia tu, dia melt dalam mulut you. Kan, bila you makan tu. Rasa dia punya bawang, dia punya onions dia, dia punya mushroom. Dia punya black pepper beef. So, you rasa sebiji-sebiji dalam mulut you tu. Cakap pasal macam ni, aku dah meleleh. Hoi, pandainya kau bercerita. Pandai. Combination is perfect. Very nice. Chip Gangster, Encik Jol, hari kita. Apa ingredient istimewa sandwich awak yang best seller kat sini? Gunakan minyak zaitun lah untuk healthy food lah. Kenapa pilih shiitake? Ada dia punya bau yang kuat dan dia punya rasa tu yang... Tiang-nyang-nyang sikit. Tiang-nyang sikit. Jadi ni ramuan asli dia lah. Garam, okey. Dengan apa? Bila brown sauce sudah masuk campur dengan bawang dia, dengan cendawan dia, Engsan. Kalau aku basah, macam ni sedap. Habis benda ni setengah sebelum aku hidangkan. Satu untuk saya. Siapa yang kahwin awak? Untunglah. Creamy, lepas tu dia pekat, manis pun semua cukuplah. Anak-anak saya pun suka juga. I would like to promote beef cheesy tuck sandwich. Kena datang. Memang food ni terbaik. Superb. Apa lagi yang boleh dirasai di sini? Dia kena try kita punya hot and spicy chicken wings. Bila kita cakap Tex-Mex ni, kebanyakan orang akan pakai taste untuk chicken wings tu dia macam Tabasco punya rasa kan. Tapi Tabasco ni banyak orang Malaysia ni tak tekat tak kena. Kita kena maniskan dan pedaskan dia. Kelainannya adalah sos dia. Siapa yang suka pedas boleh try lah. Kenapa chicken wing lagi hebat dari orang lain? Orang gila-gila kan kita punya chicken wing ni sebab kita punya sos. Dia ada sos sendirilah. Okey. Saya tengok perapan dia macam Sam. Poi je. Jadi dia kata ini rasa dia. Ini rasa dia. Saya rasa sikit boleh? Boleh bang. Okey. InsyaAllah pedas. Berai ada mata aku. Ui. Siapa punya resipi ni? Kita punya sendiri, homemade. Saya nak resipi dia. Banyak sangat. Buka sekarang. Masa dah kita goreng. Oh lah, tengok aku tak sabar. Okey. Goreng.
paling special yang I suka spicy chicken wings. Dia punya sos tu memang you tak boleh dapat kat tempat lain lah. Sedaplah. I suka sangat sos dia. Ahad buka tak? Ahad tutup. Semua tutup, kita tutup. Kesian abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, uncle-uncle jajak-jajak makan ni. Diorang ni hari Ahad ni diorang memang teringin sangat nak merasa. Tolonglah. Boleh, boleh. Kalau banyak permintaan ni kita bukalah. Amin. Cuma follow kita punya Instagram. Kalau nak buka, korang datang ke? Within 10 minutes, makanan dah siap. Itu yang saya suka Hungry Tub. Memang terbaik. Cantik kah? Nampak dia pun cantik. Tadi kita tu dia masak, dia buat sos dia macam tu pun kita dah meleleh dah. Ya, wow. Oi. Ha, inilah dia signature dekat Hungry Tub. Iaitu beefy cheesy tuck sandwich. Ini dia. Teh madu, ada dua perisa. Madu dengan karamel. Yang ini karamel. Teh tarik dan botol. Kenapa saya tak terfikir? Oh. Wow, suatu idea yang bernas. Kena bawa tisu koyang-koyang sikit. Anda akan meleleh. Bismillah. Kita tertarik dengan roti dia yang lembut, daging inti dia. Resepi yang bagus. Brown sauce dengan cheesy sauce dia, kombinasi yang menarik. Sebenarnya saya makan mac and cheese dengan sandwich sekali. Ya? Memang lain yang lain. Nampak tu, serbuk cili lah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sandwich je kan, kena bawa selera yang mantap. Besar. Selekeh lah. Tapi tak apa. Selekeh itu sedap. Makaroni dan cheese dimakan dengan roti lembut. Weh, chef ni memang bijak. Rasa daging dan cendawan bercampur lemak cheese. Spicy chicken wings yang begitu panas, dia terbakar. Memang dia gorengkan dengan sos pedas dia sekali itu, dengan bijan-bijan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kelazatan chicken wings. Apa istimewa? Ya Allah, sos pedas ini memang istimewa. Bos, mana sos pedas dia tu? Mana? Ini dia, sos pedas tak. Tapi dia pun jual botol ni. RM7 saja. Pada anda yang tak tahan pedas tu, belilah lebih daripada satu botol teh madu. Pengalaman chicken wings dengan teh tarik madu. Cari lokasi mereka, datang serbu ramai-ramai. Kalau tak cuba, menyesal. Jangan menyesal dalam hidup ni. Oh, istimewa. Memang istimewa. Bila saya makan, tertutup mata rasa syahdu. Ha, pedas berbenau. Kena beli satu botol. Lagi dan lagi dan lagi. Oh, madu ya. Ha, kalau tadi karamel. Hah? Betul siapa? Alah, sushinya. Sushinya. Yeay! Why? What's the matter, me? Woke. Dia tak keluar sebab ada tertutup. Apa?